أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massakhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Subhanallah. Assalamualaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia dan semoga tetap dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga yaumul akhir. Amin. Ya rabbal alamin. Sebagaimana sebudi katakan, tema hari ini adalah umat Nabi Muhammad di sepanjang zaman. Ayat yang baru saja khotib bacakan dalam preambul adalah
surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, Am hasibtum am tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira akan masuk surga begitu saja? Jadi dari pertanyaannya saja sudah menantang bahwa apakah kita semudah itu masuk surga tanpa ada ujian. Maka ya Allah lanjutkan firman-Nya, Am hasibtum am tadkhulul jannah? Walamma ya'tikum, sebelum datang kepadamu, apa yang datang kepada kita sekalian? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaq min qablikum, sebagaimana juga orang yang terdahulu juga diuji. Ujiannya masafumul ba'sa wadzara, berupa kesulitan, kesusahan, tantangan, wazulzibu, dan guncangan-guncangan. Hatta yaqula Rasul, sampai-sampai Rasulullah berkata, wallazina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Lalu Allah menjawab, ala inna nasrullah qarib, ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Hadirin, tentu khutbah ini untuk konsumsi orang-orang yang pernah berjuang. Karena orang pernah berjuang itu mengalami tikungan, mengalami rintangan, melalui kesulitan yang luar biasa. Kita jangan bertanya kepada orang yang jumud, mandek, stagnan, yang tidak berbuat apa-apa untuk Islam. Ujian-ujian itu awal datangnya Rasulullah luar biasa, sampai digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang, tapi khatib cukup menukilkan, yusbihu rujulan mukminan wa yumsi kafir. Pada periode Mekah digambarkan laki-laki muslim, laki-laki yang beriman, ketika pagi hari yang mukmin, tetapi sorenya harus kafir. Kenapa? Menghadapi tantangan yang luar biasa. Siapa yang membaca syahadat itu disweeping, dicari. Kemudian apabila mereka keluar dari rumahnya, sudah siap siaga kuda, kuda jantan yang larinya kencang. Maka laki-laki yang keluar rumah ketika itu diikat kaki kanannya dengan kuda sebelah kanan, kemudian diikat kaki kirinya dengan kaki kuda yang sebelah kiri, lalu kuda itu dipecut, dilabrak sekejap-kejapnya, maka lari kuda itu bertentangan, akhirnya robeklah badan orang yang diseret. Begitu beratnya ketika Islam datang pertama kali. Kemudian yang menjadi saksi abadi adalah Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, lalu Sumayyah, nenek-nenek kurang lebih usia 70 tahun, dilabrak, dicambuk, dijemur, juga Bilal bin Rabah. Tetapi hadirin, mereka akidahnya, imannya, takwanya, tauhidnya begitu mapan, begitu kokoh, sampai Bilal yang kita kenal hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Lalu supaya ditusuk-tusuk rahimnya sampai bersih berdarah. Sahabat yang memandangnya, yang melihatnya tidak tega, lalu dia menjadi lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, bagaimana sikapmu, sahabatmu disiksa di lapangan. Rasulullah sambil meneteskan air mata, begitu sedih, begitu mencekam, dan akhirnya angkat tangan, syukur ala yasir,
Sobron ala Yasir, sobron ala Yasir. Berikanlah kesabaran pada Yasir, keluarga Yasir. Lalu sahabat itu dibisikin oleh Rasulullah, wahai sahabatku, tolong sampaikan kepada Sumayyah, kamu mengendap-endap ketika keamanan atau security sedang lengah. Kamu menyelinap dan bisikan ke telinga Sumayyah supaya dibebaskan dari belenggu maut itu, dari siksaan yang na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya sahabat itu mengendap-endap membisikkan kepada telinga Sumayyah, ya Sumayyah, kata Rasulullah supaya kamu dibebaskan dari siksaan ini, kamu boleh mengucapkan kata-kata Lata dan Uzza hanya di mulut saja, tapi di hati kamu tetap beriman kepada Allah dan Rasul. Hadirin, inti supaya kita meniru sikap Sumayyah yang tidak tanggung-tanggung aqidahnya, kemungkinan besar sudah diperlihatkan oleh keindahan surga yang luar biasa. Sebagaimana anak Palestina yang menjelang ajalnya tiba sedang sakaratul maut, yang dituntun oleh ayah yang mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, sebelum wafat dia katakan, ayah, surga kelihatan begitu luas ayah, aku diberikan rumah yang indah dan sungai-sungai yang bening. Jadi hampir orang yang sakaratul maut itu tergantung dari kualitas hidupnya. Kalau dia beriman, bertakwa, beramal soleh, dia diperlihatkan. Maka Sumayyah akhirnya tiba-tiba dari berbaring bangkit, dan dia berkata dengan makolahnya yang khotib kenal, belihu anni Rasulullah assalam, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Kepada sahabatnya bilang, inna Sumayyah talasi tohar wa qurba layas tati'u ansalusa disana bikali betul kufur. Sesungguhnya Sumayyah yang telah disucikan hatinya oleh Allah, layas tati'u, gak mungkin sanggup ansalu salisana bikari betul kufur, mengotori lisannya dengan kalimat yang kufur. Masya Allah, wanita yang hampir kehabisan darah dikasih dispensasi, dikasih rukhsah. Rukhsah itu gimana? Dispensasi itu khut'ah. Kalau kita mengucapkan bukan apa adanya, itu khut'ah, bimana asyasifir Islam. Boleh. Ya Allah, mendengar semacam itu, sahabat balik lapor kepada Rasulullah. Sumayyah menolak ya Rasulullah. Rasulullah pun menangis kembali. Tak lama kemudian ada laporan bahwa Sumayyah wafat kehabisan darah. Dan Rasulullah mengatakan, ketahuilah Sumayyah satu-satunya perempuan yang mati syahid sebagai awal perjuangan. Begitu Rasulullah dengan penuh berida air mata, Sumayyah dinyatakan wanita pertama yang mati syahid. Hadirin, jadi kalau orang membela Islam itu tidak mudah, tidak gampang. Yang gampang itu yang tidak berjuang. Yang gampang itu orang yang hanya lahir ke bumi, tidak mengenamkan, keluar dari bumi, tidak mengajarkan, tidak sanggup berikan kontribusi kepada Islam. Dia merasa aman-aman saja, cita-citanya hanya untuk perut dan di bawah perut. Yang saya tidak dikatakan, barang siapa yang bercita-cita hanya untuk perutnya, maka harga diri pun apa yang keluar dari perutnya itu makhluk sejenak. Dan betapa banyak orang Indonesia semacam itu, menyisakan bumi yang tidak mampu memberikan kontribusi apa-apa bagi Islam. Ini yang khatib sering menyampaikan di mana-mana, ya Allah, semacam itu kada. Berbeda dengan jamaah ikhlas insyaallah termasuk pejuang semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin, ayat yang khatib baca tadi
adalah Al-Baqarah 214. Khatib lompatkan saja menjadi 216. Yang 2015 karena masalah infak, khatib lengkahi saja. Apa di dalam Islam? Kutiba alaikumul qital wa hukurhul lakum. Diwajibkan kamu untuk berperang, walaupun kamu membenci perang itu. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi lebih baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu sangat mencintai sesuatu padahal sesuatu itu lebih buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ayat ini sudah menjelaskan, sudah memberikan warning bahwa pasti kita enggak banyak tahunya dalam Islam. Ya. Baca Alif Lam Mim saja enggak tahu artinya, Alif Lam Ra enggak tahu artinya, Yasin enggak artinya. Kita hanya mengucapkan Allahu a'lam. Jadi kita enggak banyak tahu. Kemudian satu ketika khotib bertanya kepada para santri, kalian tahu perang Palestina dengan Israel? Tahu. Allah tahu enggak? Allah Maha tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak sehelai daun pun yang jatuh dari tangkainya melainkan semata Allah tahu. Lalu Allah bisa menyentuh supaya orang Palestina tidak ada korban, bisa. Dengan kekuatannya, karena dalam surat Al-Imran 145 dikatakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idznillah. Sekedar contoh saja di Jagakarsa itu ada orang penyakit bengek menahun, ibadahnya merasa terganggu, napasnya tersengal, lalu mengakhiri hidupnya dengan obat serangga dengan harapan mati. Tetapi setelah minum obat serangga malah sehat, dia lari.